Pineng FC mau tambah 2 penyerang pada jendela perpindahan kedua. Ketumpulan jentera serangan pasukan Harimau Kumbang, Pineng FC musim ini menyebabkan pengendali pasukan Akmal Rizal ingin menambah pemain yang beraksi di posisi penyerang. Mereka hanya berjaya mencatat 1 jaringan dalam 4 aksi Liga Super dan terbaru tersingkir dalam saingan Piala FA. Akmal Rizal dikhabarkan sudah berjumpa dengan pihak pengurusan untuk menambah sekurang-kurangnya 2 pemain baru. Difahamkan, 2 penyerang yang ingin dibawa masuk itu merupakan pemain import dari Asia, sementara seorang lagi adalah penyerang tempatan bagi memperkuatkan skuad Harimau Kumbang. Bekas penyerang kebangsaan, Zakwan Adha turut berkongsikan pendapat agar Akmal membuat pilihan yang tepat serta berhati-hati dalam pemilihan pemain import. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.